kita akan coba buka, siapa tahu dapat black ball ya. Oke, jadi ini dia agentnya, premium agent. Kita dapat 3 pemain katanya, dan kita coba, siapa tahu kita dapat main yang benar-benar luar biasa gitu kan. Dan ada juga agent-agent lainnya yang cuman harganya 100 koin ya. Ini murah banget, dan siapa tahu kita bisa dapat black ball ya. Oh my god. Langsung aja kita buka, jangan banyak cocot, let's go. Dan ini ya targetnya guys, kita dapat black ball-nya 2,9%. Dan ya, lumayan kecil sih, tapi ya. Ya ini dia, my club. Kita akan lihat siapa yang kita dapatkan. Ronaldo, Messi, ini Ronaldo atau Messi lah. Ronaldo enggak lah ya. Bukan, ya. Ah man. Hanya gold ball Porto. Dari mana enggak tahu gua, kayaknya apa ya itu ya. Ya, Porto 81. Ya, ah my god, it's okay lah, it's okay. Oke guys, di sini gue akan buka player of the week sekali, dan siapa tahu kita dapat apa namanya black ball ya, atau kita hantam 3 kali juga nggak apa-apa sih. Wow, guys, 72% black ball. Jadi gue akan ambil 2 kali sih, ini black ballnya luar biasa banget ya. Dan dia pemain yang bisa kita dapatkan ada berapa itu ya? 8 black ball dan 3 gold ball. Oh my god, man. I hope I got Messi, bro. Kalau gue dapet Messi, udah gue hantam semua musuh anjay. 12 seconds later. Oke, ini dia my club. Siapakah kita dapatkan? Messi, karena Messi, karena Messi. Aduh, Prancis. Siapakah? Kimpembe kah? Atau siapa? Nggak tau lah. Oh my god, ini gold ball lagi. Aduh, kacau. Ah my god. Kalayati. Oh my. Ya, 84 LWF. Lumayan kita butuhkan ya. Dia dari Ado Den Haag, nggak tahu juga cara bacanya ya, tapi ya it's okay lah. Oke guys, seperti yang gue bilang tadi, gue akan buka sekali lagi player of the week ini karena gue pengen dapatnya Messi ya. My club, karena Messi, 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 Messi. Ayo Messi, Spanyol. What, Prancis ya? Yang tadi bukan Prancis, berarti salah ya. Prancis, black ball. Oke, okay. It's black ball. Siapakah dia? Siapakah dia, boy? Oh my god, siapakah dia? Andre ya, gue gak tahu siapa dia, tapi dia black ball yang penting itu. 85 CMF, lumayan juga ya, oke. Okay. Yes, boy, akhirnya gue dapat black ball setelah lama mencari gitu kan. What? Oke, okay, sekali lagi gue akan buka, karena gue masih penasaran sama Messi ya. Pokoknya sekali lagi, PES. Konami beri gue Messi ya, let's go. Ya, my club Spanyol, please Spanyol, please Spanyol. Oh my god, bukan. Italia, aduh bukan Messi ini mah. Black ball juga, boy. Black ball juga, siapakah dia? Perisik kah? Perisik? Oh, bukan ya? Siapa dia? Siapa dia? Perisik, boy. Oh my god. Sayap kanan apa kiri dia ya? Sayap. Oh my god, boy. Gelandang sayap Ivan Perisik, boy. Lo tau lah kalau lo nonton Piala Dunia dengan baik dan benar gitu kan. Ivan Perisik. Yes, luar biasa sekali. Akhirnya gue dapet pemain yang luar biasa gitu kan. Amazing, boy. Amazing. Oke, okay guys. Jadi itu dia pembukaan agent kita. Hari ini lumayan worth it juga karena kita dapat Ivan Perisic dan satunya tadi Andre ya. 2 black ball dalam 4 pembukaan kalau nggak salah. Ya, 4 pembukaan atau 3. Ya, 4 kayaknya ya. Oke. Okay. Hari ini benar-benar beruntung gua. Nanti di video selanjutnya gua akan buka lagi agent. Oke, okay, sekarang gua mau masukin mereka ke tim gua ya. Nah, ini dia guys, tim gua sekarang, dan gua mau masukin Ivan Perisic menjadi LWF tadi karena gua butuh dia ya sebagai LWF-nya. LWF-nya Andre tadi ya. Andre LWF ya, bukan Andre ini ya. Dan si Rakitic bagus, tapi dia lagi nggak ada stamina guys ya, staminanya rendah banget, jadi gue ganti juga dia. Dan Hachin ini gue ganti juga sama DMF ini. Dan akhirnya Ivan Perisic gue akan mainin ganti siapa, gue bingung ini. Waduh gue bingung ini, Perisic ganti mana nih? Sini bagus kah? Oh iya, Perisic gue jadiin striker, boy. Amazing gak? Iya, ini dia formasi baru kita, ini formasi yang luar biasa sekali. Gue berharap bisa menang dengan formasi ini, karena ya kita kalah terus ya. Ngomong-ngomong, ini Venaken sama Bamba itu lagi abis napasnya, tapi gue akan mainin terus. Mungkin kita akan mainin si siapa ini, Ramirez ya. Oke lah. Two very boring minutes later. Oke guys, di sini ada my club open, kita bisa mainin
Tapi kayaknya agak lama, mungkin gua akan bikin video di video selanjutnya, bikin video di episode selanjutnya untuk mainin ini ya, My Club Open. Jadi sekarang kita main ranked dulu. Oke guys, gue udah coba ranked match, tapi Konami masih error ya, PES masih error, servernya masih nggak bisa nyari musuh. Jadi ya, sebagai alternatifnya kita akan main lawan komputer aja ya. Oke guys, ini dia musuh kita, Pieris FC. Ini yang mainin komputer, bukan orang ya. Jadi lawan kita ini cuma regular, dan udah pasti gue bisa menangin ya. Tapi kita lihat aja, karena biasa gue main pakai Real Madrid atau Liverpool gitu ya. Ini belum terbiasa lah bisa dibilang ya. So untuk formasi kita udah lumayan oke di sini, udah bagus ya. Ivan Perisic, Bamba, tapi sayangnya Bamba ini lagi down guys. Down boy. Apa dimainin ya? David Beckham kah? Tapi David Beckham nggak ada larinya anjay. Ini masalahnya itu. Ya udah nggak apa-apalah kita mainin aja ya. Oke, langsung aja kita mainkan. Let's go. Oke guys, ini dia Real Madrid melawan AC Milan di VS.com. Online match, jadi ya kita harus menang ini agar ya langsung di start ya, nggak ada lihat-lihat main itu. Aduh kacau ini, emang My Club gitu sih. Oke, kita akan lihat siapakah yang bisa memenangkan pertandingan ini. Alright, 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 serangan dari mereka. Ini cuma regular, jadi nggak mungkin gua kalah, impossible gitu ya. Iya ini dia, kita lihat udah dapat bola gua di sana. Andre, main baru kita, Lobotka, baik sekali di sana kepada Andre. Andre, bagus banget. Ivan Perisic nyari tempatnya anjay. Kotak ek, aduh kotak ek. Ini yang paling gua malas dari PES. Kenapa kotak eknya gagal anjay? Kalau bisa kotak ek gol sumpah tadi. Oh my god man. Kotak ek loh. Boom, tuh kotak ek itu. Oke, menit 4 masih belum ada gol dari kedua kesebelasan ya. Jarang banget gol sebenarnya menit 4 ini ya. Fernandes berduel di sana, baik sekali. Porto kepada Lobotka maksudnya. Iya, dapat bola, dapat. Aduh, nggak dapat bola di sana. Sayang sekali. Potong bola oleh Lobotka, Perisic. Ivan Perisic bagi sekali kepada Hayati. Aduh, ngapa ke situ? Mau ke Perisic di sana. Ayo Bamba. Ayo Bamba. Gua tahu lo bisa. Ini yang gua butuhkan dari Bamba. Sprint yang deras banget. Hell Hayati. Oh my god, masih bisa dihentikan bola oleh pemain AC Milan, Roberto Firmino di sana. Ambil bola, boy. Jangan sampai kebobolan, boy. Malu. Kalah sama regular. Bisa-bisa nggak ngupload video lagi kalau gua kalah sama regular ini, kacau ini. Serangan dari AC Milan, ambil bola Fernandes, ambil bola Fernandes. Aduh, nggak dapat bola dari Fernandes di sana, sayang sekali. Ini regularnya lambat banget mainnya ya. Aduh, orang cupu ini nih. Ah, Bailey, baik sekali Bailey. Itu yang gua butuhkan, pelanggaran dilakukan oleh Bailey di sana. Apa yang terjadi? Tidak wasit. Peringatan saja dari Bailey di sana. Apa yang terjadi? Andre kini menggocek bola. Lihat apa yang bisa dilakukan. Maju. Baik sekali Andre. Ivan Perisic hampir saja di sana mencetak gol. Tapi masih belum jebol gawang dari AC Milan. De Rossi kepada Bailey. Bailey kepada Fernandes. Santai saja. Maju Fernandes. Porto kepada Fernandes di sana. Fernandes langsung kepada Ivan Perisic ke up. Aduh, sayang sekali di sana. Perisic bisa jawab. Shoot langsung Perisic. Gol Perisic. That's why I need him. Ivan Perisic luar biasa banget ya, luar biasa sekali. Gue bisa lihat sendiri lah gimana itu. Ivan Perisic Junior boy. Anjay dah. Ya ampun, boom. Anjir, gila ya, jebol tuh gawang aja ya. Oke guys, 1-0 untuk Real Madrid sekarang berkat gol dari Ivan Perisic di sana, luar biasa sekali. Serangan kembali dilakukan oleh AC Milan. Apakah bisa mereka membalas kedudukan? Ayo ambil Andre. Ini seharusnya mudah bagi gua ya. Tapi karena gua nggak terlalu fokus, ya susah jadinya ya. Erosi langsung potong bola di sana kepada Hayati. Hayati kepada Perisic. Perisic kepada Bamba. Bamba, you can bisa. Bamba kepada Perisic. Ah, ngapa kau? Hayati. Ah, ini mah udahlah. Boom. Hah, 2-0 bro. Hayati boy. 2-0 bagi Real Madrid.
luar biasa banget. Itu udah mudah banget di depan gawang ya. Udah hantam-hantam saja itu mah. Lo bisa lihat tadi, sebenarnya gue mau ngoper Ivan Perisic ya. Tuh kosong banget dia, tapi banknya agak pekok sedikit, jadi ya jebol ya. Oke, 2-0 brother. 2-0 already. Alright, kita lihat apakah AC Milan ini punya nyali mengalahkan gue. Gitu kan? Aduh, kita lihat saja di sana. Oke, Lobotka kepada Bamba, 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 Hayati, Hayati, ambil bola Hayati, sayang sekali Hayati di sana. Iya, kita bisa lihat kemampuan dari regular, biasanya gue main pakai superstar, jangan meremehkan, sumpah, jangan meremehkan dalam hidup lu, ya. Oh my God, gara-gara meremehkan, ya, kalah akhirnya, anjay, nggak kalah juga sih, bebolan ya, 2-1 skor sekarang. Iya, ini dia Ivan Perisic, aduh, nge-lag anjay, ngapain nih anjay. Porto, coba kita lihat dulu ngapa nge-lag ini. 12 seconds later. Pada Andre, Andre ayo Andre. Andre gocek Andre. Andre kepada Perisic. Perisic, Perisic, Perisic. Shoot. Oh my God, masih bisa dihalangi bola. Fernando kepada Perisic lagi. Perisic. Oh my God. Dua kali di sana dihantam kiper ini, kasihan juga. Lobotka kepada siapa di sana, sayang sekali habis waktu udah. Firmino dapat bola dari Firmino di sana kepada Perisic. Ayo Perisic, 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 Perisic. Corner kick. Dan habis waktu babak pertama. Luar biasa sekali pertandingan ini ya. Gara-gara meremehkan gua. Oke, ini dia statistik dari pertandingan ini. Lumayan bagus bagi Real Madrid ya. Dan di babak kedua ini mungkin gua akan ganti si Bamba. Karena dia kelihatannya lemes banget tadi ya. Dan Ivan Perisic gua kasih sayap kanan ya. Oke, kayaknya udah nggak ada lagi sih. Oke, ini dia babak kedua dari Real Madrid melawan Milan. Tadi Ivan Perisic gua kasih jadi sayap kanan. Nge-lag, nge-lag. Ngapain nih nge-lag-nge-lag? 12 seconds later. Ivan Perisic kepada Andre di sana. Andre kepada Porto. Porto. Porto baik sekali di sana Ivan Perisic. Ivan, Ivan. Satu gol udah Ivan. Oke, Ivan Perisic. Langsung saja maksudnya. Aduh, masih bisa diblok bola oleh pemain dari AC Milan. Andre mengambil bola dengan baik sekali. Oke, serangan pertama tadi dilakukan oleh Real Madrid FC. Offside nggak? Nggak ya, nggak offside ya. Nggak offside ya. Ivan Perisic, andalannya. Aduh, sayang sekali di sana. Terjatuh Ivan Perisic. Lobotka ambil bola. Adriano. Andre di sana. Andre kepada Adriano. Bisakah Adriano mencetak gol? Adriano shoot langsung. Oh my God, masih jauh dari sasaran. Lobotka kepada Perisic. Bisakah Perisic? Aduh, dapat bola oleh dua pemain dari AC Milan. 2-1, coy. Kacau ini mah. Ya Lobotka, Lobotka ngocek bola ke kiri kepada Hayati. Hayati udah satu gol kalau nggak salah tadi. Hayati, 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 cari tempat, cari tempat, cari tempat, cari tempat. Boom! Oh shit. Shit bro. Hampir saja di sana menghantam kepala kiper. Bocak tuh kepala kiper. Perisic ngambil bola. Langsung Perisic easy, easy goal bener. Easy goal boy. Boom! What the? Oh my God, gue lupa Perisic kanan ya. Oh my God. Itu kesempatannya easy banget. Ngapa tendang ke kiri ya, nyai? Oh my. Ivan Perisic kembali. Ivan Perisic. Ivan Perisic. Oh my God, masih agak anu sih dribblenya ya, agak beda sedikit gitu. Ya, Bailey berduel udara menit 73, masih 2-1 skor. Baik sekali serangan dari AC Milan. Mau kemana lu anjay? Mau kemana lu anjay? Andre selalu ada di mana-mana. De Rossi potong bola. Aduh, dua-duanya nggak bisa potong bola. Us, De Jong langsung, langsung pada Lobotka. Serangan balik kita lakukan di sana. Oke, kepada Andre. Andre kepada El Hayati, nge-lag luar biasa. Nge-lag luar biasa di sana. Hayati, Hayati, Hayati. Apa yang bisa dilakukan olehnya? Hayati, langsung gue ada prediksi maksudnya. Oh my. Oke, corner kick untuk Real Madrid, bisakah kita mencetak gol dari sini? Andre, ayo Andre. Oh my God, terlalu pelan. Terlalu pelan. Porto, Porto langsung kepada Perisic. Ayo Perisic, bisa kamu lari Perisic? Bisa kamu lari Perisic? Perisic, Ivan Perisic. Shoot langsung Ivan Perisic. Tipis banget untuk mencetak gol Ivan Perisic di sana. Oh my God, boy. Lo bisa lihat. Boom. Ini dia Luis Adriano, bisakah kita mencetak gol dari Cornell? Bisakah kita mencetak gol dari Cornell? Lobotka! Ditahan oleh back. Ditahan oleh back. Ini. Itu mah gimana, anjay? Porto langsung pada aduh ya, ayat lagi. Offside lah. Offside lah, enggak ya? Des Fernandes ke tengah kepada Lobotka. Fernandes, Fernandes kepada Lobotka. Luis Adriano kepada ya. Ampun, umpan macam apa itu? Bisakah Perisic mengambil bola? Perisic, Ivan Perisic, Ivan Perisic cutting inside Ivan Perisic.
Ivan Perisic. Aduh, menit 88. Masih belum mencetak gol lagi Ivan Perisic. Iya, baik sekali di sana. Awas offside. Ivan Perisic offside kah? Dan ya, easy goal Perisic. Sebenarnya gue mau ngusut keras, tapi gue takut nggak gol lagi. Jadi gue cungkit aja ya. Gol kedua dari Ivan Perisic. Lo bisa lihat kiper yang mirip sama Karius ya. Sedikit lagi sebenarnya Perisic anu offside ya. Ya, tampaknya waktu udah habis guys. Menit 90 tambah 1. Apakah kita masih bisa menambah lagi atau udah habis waktu yang ditambah? Andre kepada Hayati. Hayati. Ups, habis waktu dan kita berhasil menang melawan komputer. Luar biasa sekali, sebenarnya biasa aja karena lawannya regular ya. Oke guys, ini dia statistik pertandingan ini. Bener-bener dihantam habis AC Milan ini. Lo bisa lihat shot target gua 12 dan ya itu benar telak banget. Mereka cuma dapat satu shot target ya. Oke guys, itu dia main club hari ini. Tadi gua terputus sama server Konami karena lo tahu sendiri server Konami itu buruk ya. Jadi ya nanti gua akan lanjutin lagi buka-buka agent di video selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, like, dan comment. Bye-bye.